silahkan duduk kembali. Yang dalam hal ini buat yang pada tempatnya juga kami terima kasih. Mungkin nanti setelah acara ini apa namanya dilaksanakan, mudah-mudahan nanti ada di makan bersama mungkin ya. Setelah ketemu nanti ketopak mampu biaya kok sambal gula yang tidak pedih, gula yang tidak kuning, nasi yang tak putih. Jadi kami sebagai panitia, sebagai guru, mohon maaf pada bapak-bapak dan ibu. Bapak Ketua DPRD Kota Merangi beserta Wakil Ketua dan anggota yang hadir dalam kesempatan. Selawat kirim salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh modernisasi sebagaimana yang kita rasakan pada saat acara seperti ini walaupun di guyur hujan. Kemudian daripada itu juga pada tahun ini SD 02 melepaskan 81 murid. Ujian akhir tahap demi tahap telah dilaksanakan, tinggal lagi menunggu daripada nomor kelulusannya keluar. Di Depok ini ada yang per kecamatan, ada per sekolah. Saya sampaikan halal bihalal ini harus kalau bisa per kecamatan. Kemarin itu ada di Pemenang Barat. Pemenang Barat itu yang hadir kepala sekolah, guru seluruh ya yang ada di Pemenang Barat, Pak Bupati Mamati dan Pak Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota. Pada hari ini kita akan melepaskan anak kita yang kelas 6 ya, yang sudah belajar selama 6 tahun di SD 2 ini. Pertama saya pesankan, ini mohon maaf, ini kita buruk nih, saya kadang-kadang tak buruk sambutan saya Pak. Pertama dulu saya minta terima kasih nih. Terima kasih meningkatkan kemajuan satu sekolah, kita harusnya bagus dulu kasih nih. Bukan terima kasih bagus lagi. Biasanya kalau di OPD, kinerjanya bagus pasti kita naikkan. Di kepala sekolah ini lain Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua DPR. Yang prestasi kita turunkan. Ya. Biar yang kurang prestasi bisa naik, kan itu strategi saja. Apa nama itu? Salam pendidikan. Alhamdulillah. Salam guru. Terima kasih. Supaya guru agak semangat dikit. Alhamdulillah, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua sudah siap untuk mendukung pendidikan ini. Saya sekarang walaupun berada di luar pendidikan, tapi saya tetap punya perhatian terhadap pendidikan. Bisa hilang, tetap. Saya sering bicara dengan Pak Bupati, cuma Pak, wah Pak Bupati itu guru nih. Karena hari pendidikan nasional, saya bisa lupa itu, karena kita basic itu dari nol, itu memang guru. Ya, saya bangga, sampai hari ini, saya masih dipercaya membantu Bapak Bupati Merangin. Saya bangga, saya berasal dari guru. Semuanya dengan sebuah kesabaran mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Anak-anak yang bisa belajar, anak-anak yang bisa membaca tulis, Bapak Ibu. Maka kami berdiri di sini mewakili seluruh orang tua wali murid mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin di bawah kepemimpinan Bang Nasution tentunya. SD 02 termotivasi untuk memajukan pendidikan yang berkualitas. Tangan untuk Bude. Iya. Dan seterusnya kepada Bapak Ibu guru yang selalu sedia dari malam tadi Pak sudah melaksanakan persiapan demi persiapan dan akhirnya persiapan kami seperti yang kita lihat bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu wali kelas 6 yang sangat kami banggakan. Puji syukur bersama Wakil Ketua DPRD sebagai adik kelas kami
hari ini luar biasa kebanggaan kami yang tidak bisa kami sampaikan semua apa yang kami rasakan pada saat ini. Yang jelas kami mengingat bahwa memang guru betul-betul mengabdi dan berkesan sampai di akhir hayat nanti. Ini kami kelas 6 usai sudah tahun demi tahun kita lalui bersama, segala suka dan duka sudah kita lewati, dan pada hari ini akhirnya kami akan menyerahkan siswa-siswi kelas 6 ke pangkuan ayah dan bundanya. 1, 2, 3. Semoga ini menjadi awal bagi anak-anak kita untuk menuju cita-citanya. Semangat. Oke. Semangat pendidikan. Salam pendidikan. Salam pendidikan. Kau takkan
bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru beserta staf dan karyawan-karyawati SD Negeri 2 Bangko. Dan selanjutnya mungkin anak-anak ibu bapak telah mengadu kepada bapak ibu sekalian yang kami telah memarahi mereka, mencubit mereka, melarang mereka dan lain sebagainya. Jangan bandel, jangan suka main-main ya. Belajar di rumah, kerjakan PR di rumah. Jangan lupa untuk membaca doa-doa yang sudah dihafal serta pelajaran-pelajaran lainnya. Bapak dan ibu guru yang kami hormati, terima kasih atas semua bimbingan dan didikan yang telah bapak dan ibu guru berikan. Anakmu ini belum dapat membalas semua jasa bapak dan ibu. Hanya doa yang tulus dari anak-anakmu ini yang dapat kami mohonkan kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan pahala kepada bapak dan ibu guru. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ini adalah hari terakhir bagi kakak-kakak sekalian berada di sekolah ini. Namun, segala apa yang telah kita lalui bersama merupakan kenangan terindah yang tak akan terlupakan. Ada banyak hal yang belum sempat kami lakukan bersama kakak. Sungguh pun, kakak adalah panutan yang baik bagi kami. Senantiasa memberi kami nasihat dan tuntunan dalam belajar. Arifa, putra dari Bapak Ujang Sapriadi. Ainu Matia, putri dari Bapak Arla. Alzabina Alfisa, putri dari Bapak Elias Fika. Arkan Alfakri Kianda, putra dari Bapak Herman. Ananda yang sudah dikalungkan agar dapat duduk di bangkunya kembali. Satu, dua, tiga. Boleh berubah-ubah. Ayo, satu, dua, tiga. Oke.